Tu message kat Zee lah. Okay. Hai korang. Okay, gelap. Terang tak? Okay, terang sikit. Okay lah, malam ni sebenarnya ada dinner dengan Datuk Siti Nualiza. Ni dinner simplicity rasanya kot. So kita tengok lah apa kita boleh buat kat sana. Okay, okay, malam ni kita bawa korang sekali untuk tengok kat mana dinner tu dan apa yang berlaku kat dinner tu. Kalau ada yang best ke apa ke, kau dia perform ke. So korang kena teruskan menonton, okay? Tonton tau, jangan skip iklan tau. Okay, jom korang. Hai korang, sebelum korang tonton video ni, saya nak ajak korang untuk klik butang subscribe yang ada dekat bawah tu. Korang klik lah subscribe. Sebab subscribe tu kan free je, tak payah keluar duit pun. Lepas tu jangan lupa untuk klik simbol loceng yang ada dekat bawah tu. So setiap kali saya upload video baru, korang akan dapat notification. Selamat menonton. Tabahlah kita, wahai masyarakat. That's what sebenarnya kan. Kalau tanya aku lagi prefer naik public transport. Aku naik LRT tau kalau pergi kerja. Sebab lagi senang dan lagi cepat dan lagi tak stres. Tapi kalau ada event macam ni, memang aku drive lah. Sebab yelah, kadang-kadang event habis lewat. Kalau habis lewat lagi, train dah habis, macam nak balik. Kalau naik Grab tengah malam nanti, harga dia mungkin mahal sikit. Dan lagi satu, susah nak dapat Grab kan tengah malam. Nak tak nak, kalau hari yang ada event macam ni, terpaksalah kita drive. Tapi kalau hari yang tak ada event, memang aku akan naik LRT. Sebab aku ada pass yang limited pass yang 100, my 100 nama dia. Bayar 100 sebulan 30 hari tu, kiranya korang boleh naik LRT, korang boleh naik Rapid KL, korang boleh naik MRT, korang boleh naik monorail. Bukanlah dengan free, kiranya RM100 unlimited for the whole month. Jadi my good. And sebagai rakyat Malaysia, dalam keadaan ekonomi macam sekarang, kita kena selalu banyak berfikir mengenai alternatif apa yang kita boleh pakai kan. Jimatkan kos. Eh, cantiknya Masjid Negara punya tower. Eh, cantiknya. Nampak? 2,000 years later. Tak sampai dah korang. Kini kat atas tu dulu. Okay korang, tadi sebenarnya aku dah parking. Lepas tu punya tu parking monitor. Aku berjambang, so tak boleh. Mana? Oh tu, ladies only. Banyak ladies only. Tiga meja ni adalah meja media. Tapi macam tak ada orang lagi. Aku kena habiskan satu dom ni apa ni? Okay, akhirnya kita dah tak krik-krik. So, kita dah tak aneh seorang diri dekat sini ya. Aneh ya bila sampai-sampai ada tiga meja untuk media. Tapi macam tu lah cerita. Betul, kita macam tadi, adakah kita nak kena habiskan satu dom ni seorang diri? Keron eh? Daripada siapa ni? Rose Catering. Mas. So, kebuluran ke tu? Ya, kebuluran. Dah 10 lah kek makan. Apa kata kita buka lu? Dek, buka dek. Dek, buka. Buka dek. Eh, tak. Gurau-gurau je. Tak. Gurau je. Tak tahu event ni start pukul apa. Sebab kata edit dia ala-ala majlis perkahwinan. So kita melantak dululah apa yang ada tu kan. Serius, situ kan macam pelamin. Ya. Yeah. Tapi bila memandang kita punya slide kat sini, dia kata apa podium tu kat sini. So tak perkahwinan sangat lah kat sini. Ni memang dia orang perkahwinan tu. Kalau orang kahwin, mungkin sini pelamin, sini juga. Si pelamin si meja beradab ke? Sini meja beradab. Kalau kat sini, meja kurang adab. Macam event tak start, kita dah makan. So, tanpa rasa aib dan segan, kita orang mengambil kuih. Ya, alhamdulillah. Akak, cuba kat nasi je kak? Nasi. Nasi. So, kalau macam banyak ni sahaja nasi macam mana? 5 butir seorang. Tapi at least kita bahagi 5. Kalau meja sebelah penuh dengan manusia, bahagi 10 dapatlah seorang sebutir. Okay, terima kasih Mufti Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera yang saya sayangi dan hormati yang berbahagia Datuk Sri Khalid Mursi Simplicity. Sangat bermurah hati rakan-rakan yang
Malaysia, rakan-rakan yang dari Indonesia juga, iaitu Puan Rachel atau Rahel di sana ya. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Indonesia, para penerima dana daripada Simplicity di Hati, rakan-rakan media yang saya hormati. Kak Azwa buat apa tu? Tanya saya dengan penuh rasa kesyukuran ingin mengumumkan jumlah kutipan dana Simplicity di Hati 2019 melepasi sasaran dan bernilai RM171,145. Kita berikan tepuk tangan. Yang berbahagia Raja Latin Seri Zuraida Raja Mansor. Okey, diharapkan kepada semua media. Sama-sama. Okey. Terima kasih, ini semua pemenang ke? Yang berlawanan. Ha, contohlah, ini contoh reset. Kamu jarak-jarak sikit. Oh, dekat lagi. Oh, dia pula suruh kita. Ambil sini lagi. Apa dia? Opposite. Kita message kat Z lah. Boleh. Sebab press release semua dia. Press release lah. Boleh balik. Dan kalau informasi lanjut macam mana kita? Okey, so kita pun macam nak kenyang. Tengah ni memang tiang. Eh, jadi tiang tak apa, jangan tiang yang lendur. Yes, tiang yang lembut mesti yang lembut. Bye. Bye. Kita pun nak balik, kita nak kenyang. Dah, kita nak balik. Balik tapi macam nak pergi Jambatan Saloma tu, macam nak tengok. Oh, Saloma Bridge. Saloma Bridge. Dekat dia crossing daripada Kampung Baru ke KLCC. Oh, ada dia nampak. Yes. Oh, tahu ke? Tahu ke, pernah nampak. Kak Jok tahu tak Jambatan Saloma? Tak tahu, kami baru kami tahu JT Penang dah runtuh itu je. JT mana? Colorful. So nice. Macam disco ni, macam kita kat macam disco Amboi. Kak Jok pernah pergi disco. Ah. Pergi lagi ke? Tak dah. Tak dah. Eh, pergi Hard Rock, Hard Rock pukul 4 petang.